Tanzania Korea, jadi ini dia Blinkit Sukabumi. Hai. Wah, ini tuh ternyata yang lagi heboh diomongin sama orang seluruh dunia. Tepuk tangan dulu dong buat Blinkit. Jadi di sini aku mau sebutin dulu satu-satu ya. Boleh, silakan. Itu ada Mikaela Agarwal ya, sebagai yang punya channel nih, sebagai Jenny. Halo. Nah, terus ada juga Atia, itu sebagai Lisa. Mana Atia? Halo Atia, di sini juga ada Fahira Nazwa nih sebagai Itu. Nah, ada juga Nadia Shifa Afinoza sebagai Roste. Halo. Ya, Mas ya. Jangan lupa ini yang ada di tengah ini orang tuanya, bukan? Kira-kira yang di tengah orang tua dari 4 anak. Kocha. Bukan. Ya. Makan dulu dong, Kocha namanya siapa? Nama saya Abi Barabuana, saya sebagai coachnya Blinkit. Tepuk tangan buat. Jadi ini rahasia di balik kesuksesan ya. Salah satu rahasia di balik kesuksesan Blinkit itu ada coachnya di sini. Amin. 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 Di sini penontonnya banyak loh, di nonton di sini juga banyak banget di sini juga. Luar biasa. Kalau kalian beneran banyak, kalau aku sebenarnya banyaknya bohongan. Oh iya, kosong. Kosong. Ya kosong, guys. Iya. Nanti seru. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang paling simpel deh. Gimana persiapannya? Persiapannya sebenarnya mendadak banget karena kan si Blackpink setelah MV nggak langsung ini kan ngumumin dance contestnya kan, setelah keluar dance practice-nya baru ngumumin. Jadi kita persiapan cuma 11 hari totalnya, dari mulai persiapan kostumnya, dari mulai persiapan propertinya, dari mulai latihannya juga kita mepet banget sebenarnya. Gitu. Luar biasa banget. Terus ini nih kalau boleh tahu kan, ini kan aku coba baca di sini, aku dapat beberapa informasi nih di sini. Jadi periode lomba itu dari Senin 6 Juli 2020 sampai Senin 20 Juli 2020 11.59 malam waktu Korea ya. Iya betul. Dan pengumuman pemenang itu kemarin di 28 Juli 2020. Ya kan itu tadi, dan ini nih pemenang mendapatkan apa kalau boleh tahu, predikatnya special award ya. Special award. Ya, special award. Award luar biasa. Saya tepuk tangan dulu. Kita memenangkan special award. Aku juga udah nonton. Udah nonton videonya. Menurut aku banyak cover dance dari Indonesia yang ikutin juga, tapi menurut aku yang bikin spesial dari Blinkit Sukabumi ini satu. Apa? Tuh. Kira-kira. Kau tahu enggak apa? Apa dong? Anak-anak itu cantik-cantik semua. Loh, iya betul. Anak-anak semangat banget pokoknya, pintar-pintar. Ekspresinya tuh pengen dicubit. Gitu. Oh, ekspresinya pengen dicubit. Ayo ekspresi, mau nggak dicubit? Mau nggak? Enggak. Sakit. Tuh. Jangan, nanti sakit. Loh, kalian. Ekspresi kalian sama yang aku lihat di MV setiap membernya itu semuanya bisa sama persis, keren banget. Terutama mana yang jadi Lisa? Lisa. Angkat tangan. Lisa, look at you and look at me-nya gimana? Ekspresi. Ayo cepetan. Ekspresi. Ayo, 1, 2, 3. Yang ini, yang gitu mukanya. Senang. Ya, ayo. 1, 2, 3. Look you now, gitu. Nah, itu saya. Ini keren banget loh, ekspresinya loh. Luar biasa. Tapi aku pengen ngobrol juga Jennifer sama teman-teman Blinkit yang ada di boleh, boleh. Boleh dong perkenalkan diri dulu satu-satu, namanya siapa, umurnya berapa, terus di video cover kalian sebagai siapa. Boleh kenalin dulu satu-satu. Dari mulai itu deh. Ya. Ayah, silakan. Ayah, itu yang berasa. Ya. Anjang, nama aku Raihana. Umur aku 8 tahun dan aku di Blinkit jadi Lisa. Yeay. Yang kedua. Ayo. Jadi pakai ekspresinya. Selanjutnya. Mata kepala. Hai, nama saya Mikaela. Umur saya 9 tahun. Aku di Blinkit asli.
dua ya. Sini. Gemes kan. Selanjutnya. Ayo. Halo. Nama saya Fahira. Umur saya 8 tahun. Saya sebagai Jisoo. Annyeong. Perkenalkan, nama saya Nadia Siva Pinoza. Umur saya 8 tahun. Saya jadi Rose. Jadi Rose. Rasanya rambutnya baru dicat tadi. Bahagia banget. Bohong. Dicat. Pakai Rizzo ya. Kalau boleh tahu nih, kalian emang pribadi sebagai Blink Kids nih, kalian memang suka, maksudnya bias kalian di Blackpink tuh siapa sih yang kalian favoritin di Jennie? Coba yang suka Jennie siapa? Kalian suka siapa di Blackpink? Tia suka siapa coba dari Blackpink? Lisa. Suka Lisa, katanya kesini bilangnya. Ya kalau ngomongnya ke aku, ke aku aja. Jangan ke Omara. Nariokna ke Abi nih. Kalau Tia suka siapa? Jennie. Sukanya Jennie biasanya. Kalau kamu? Asalnya Rose. Tapi sekarang? Jennie. Oh, Jennie. Coba kalau juga? Aku asalnya suka Jennie. Terus? Pindah terus? Aku Jennie jadi Rose. Jadi semuanya, semuanya sukanya yang lain tuh. Semuanya sukanya yang lain. Ya. Tapi nggak apa-apa, emang gitu kan namanya juga anak kecil ya, masih tetap pertumbuhan coach. Jadi emang suka berubah-ubah. Iya, betul. Nggak apa-apa. Tapi ini yang banyak nih, banyak banget ditanyain sama orang seluruh Indonesia tuh. Emang kalian dapat hadiahnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau hadiahnya kita belum tahu ya, karena di IG si Blackpink juga kan cuma ditulis price-nya doang, jadi kita belum tahu pastinya kita dapat apa gitu. Ya mudah-mudahan sih apa yang kita mau dikasih, maksudnya gitu. Berdoa aja. Amin. Apa? Maunya sih mobil. Maunya ketemu Blackpink. Yeah, Blackpink. Maunya ketemu Blackpink. Ih, sombong. Setuju ya, mau ketemu Blackpink. Gak mau kalah, aku udah ketemu. Makanya teman-teman Blink Kids, nanti kalau misalkan ada konser Blackpink lagi, kalau corona udah beres, main ke Jakarta ya. Amin, nanti kita main ke sana. Amin. Amin banget. Amin. Ya udah, kalau gitu mungkin selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya buat coach deh. Coach, kedepannya gimana nih coach? Kedepannya buat Blink Kids Sukabumi rencananya mau gimana lagi? Mau tetap lanjutin bikin video cover dance atau misalkan mau ada plan apa sih buat Blink Kids Sukabumi nih? Kalau untuk planningnya sih biar mereka lebih bagus juga, latihan sering, jangan malas-malesan. Terus kalaupun nanti Blackpink yang single keduanya ada lagunya lagi misalkan bagus, kita juga bakal recoverin lagi insya Allah kalau misalkan memang rezekinya ada gitu ya. Terus kita juga sebenarnya ada proyekan lagi nih yang Sour Candy itu, sebenarnya kita mau bikin video lagi yang Sour Candy sama Lady Gaga, cuman karena keburu How You Like It-nya kita menang, jadi masih ketunda dulu gitu dulu. Ya kita nanti ini kan udah pas Blackpink-nya 4 ya. Kan Lady Gaga-nya nanti coach kan. Bukan coach-nya. Lady Gaga-nya ini nih ada anak kecil pokoknya gini dong. Jadi nah itu mungkin aku mau ngasih masukan nih ke depan. Coba dong bikin covernya sambil cover lo nyanyi juga. Oh, insya Allah boleh masukannya diterima ya. Kebetulan suka pada nyanyi, ini ya, ya bisa. Oh, kelihatan mau muka-muka biduan. Kau mah semuanya biduan, bagus-bagus. Muka penyanyi. Biduan tuh penyanyi. Iya, betul. Iya, aku tuh biduan. Benar, nah aku juga ada pertanyaan lagi nih. Aku mau ngasih info juga buat teman-teman zona Korea di sini. Aku ada info nih. Tadi kan kita udah ngebahas tentang hadiah yang bakal diterima sama teman-teman Blink Kids. Iya, betul. Tapi ini aku dapat bocoran tentang hadiah utama yang di langsung diumumin sama Blackpink Official. Itu hadiah utama itu senilai 10 juta Korean won. Wow. Untuk hadiah pertama. Hadiah kedua itu 6 juta Korea won. Hadiah ketiga itu 4 juta Korea won. Nah, total hadiah itu 20 juta. Tadinya cuma nyari 3 pemenang doang dari Blackpink Official, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk memberikan special award untuk 2 grup tambahan.
dan itulah salah satunya adalah teman-teman dari Indonesia. Alhamdulillah. Uangnya berapa? Alhamdulillah. Di sini kan ditulis tuh, the credited we have selected to extra teams for the special award. Jadi telah dipilih 2 tim tambahan untuk mendapatkan special award dan juga 3 pemenang utama, dan nanti hadiahnya akan langsung diberikan kepada teman-teman dari Blinkit Sukabumi. Iya, betul. Alhamdulillah ya Allah. Kalau misalkan kita total-total ya, kalau kita total-total 20 juta Korea won itu kalau dirupiahin sebesar 242 juta rupiah. Ah, ya Allah. Alhamdulillah. 200 juta rupiah. Kalau yang mamanya bro. Iya. Juga terima kasih banyak. Terakhir. Ya. Gak boleh. Terakhir, aku pengen ngasih challenge buat coachnya. Challenge coachnya. Ya, boleh. Aku mau ngasih challenge buat coachnya. Coachnya ucapin satu-satu ke masing-masing member rasa terima kasih dan harapannya ke depannya buat Blinkit. Satu-satu ke Lisa dulu, ke Mikaela dulu, ke terus ke yang jadi Punten, yang jadi Jisoo, dan juga yang jadi Rose. Pokoknya semuanya. Satu-satu coba. Ucapin rasa terima kasih, harapan kedepannya gimana buat Blinkit. Silakan coach. Ya. Pokoknya untuk aku mah kecengeng. Sebenarnya dari kecil banget sampai sekarang kadang-kadang kabar suka galak sama mereka gitu ya. Dari mulai proses latihannya, dari mulai hari-hari latihan juga suka galak banget. Jadi beruntung banget aku sama Allah dikasih anak-anak yang pintar banget. Iya, maksudnya soalnya aku tuh nggak nyangka banget bakal sebesar ini anak-anak dari Sukabumi maksudnya gitu. Mudah-mudahan dari Tia makin rajin lagi latihannya, buat Mika juga sama, buat Jisoo, buat Rose juga sama, pokoknya makin sayang sama Kabara juga. Makasih buat prestasi dan kado buat Kabara juga. Gak aja sih. Dari kemarin pengen nangis cuma baru sekarang nangisnya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat. Ke depannya Blinkit lebih sukses lagi. Coachnya juga lebih semangat lagi melatih teman-temannya. Selalu semangat. Teman-teman juga semangat berlatih. Coach Bara juga lebih semangat melatihnya. Biar nanti banyak lagi kreativitas-kreativitas yang muncul. Terutama dari Indonesia, yaitu perwakilannya udah ada di dilihat sama dunia langsung di kita. Untuk itu mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya lebih lanjut, boleh. Atau mungkin sama-sama kita bisa bikin reaction video bareng-bareng, oke nggak? Oke. Kita bikin reaction video bareng-bareng ya. Yes. Ya, bikin video reaction bareng-bareng. Kalau gitu nanti kita pamit undur diri dulu. Mungkin teman-teman Blink juga mau say goodbye dulu buat teman-teman zona Korea nya. Ya, say goodbye dulu buat saya. Jangan lupa nonton zona Korea. Hard dulu dong, hard dulu. Hard dulu. Dah. Yeay, thank you Blink Sukabumi. Bye, thank you banget. Kita tunggu lagi video berikutnya. Bakal ada video apa nih Satya sama teman-teman Blink Sukabumi. Oke. Stay tune terus di zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman. Dah. Sarangin. Ah.